Tadi minyak itu sangat mahal harganya, kalau dihitungkan itu memang boleh berjuta-juta harganya, tapi dia dengan rela hati, dengan tulus hati memberikan yang paling berharga itu di Tuhan Yesus. Itulah yang boleh kita pelajari dari cerita ini. Gimana yang harus kita lakukan kita sebagai anak Tuhan itu adalah kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, kita baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Seringkali kita melakukan segala sesuatunya ya kan selalu berkat itu, bahkan kasih yang paling berharga itu sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Dan dari cerita ini yang Anda paling suka dan mengapa? Ayat yang paling kami suka dari ayat 3, 6, dan 7. Mengapa? Karena ini soalnya rangkuman yang mengapa? Seorang perempuan yang murah hati datang pada Yesus membawa minyak nardostu yang sangat mahal harganya. Karena Yesus mengajarkan kita kepada kita jangan menghambat seorang untuk berbuat baik. Intinya sebab 6 dengan 7 jadi kami rangkum satu. Dan yang kedua karena Yesus mengajarkan kepada kita jangan menghambat seorang untuk berbuat baik. Aduh, tadi belum paham. Ada lain.